Kejayaan Tuan Rumah Sarawak menganjurkan Sukan Malaysia Sukma bulan lalu bakal diteruskan lagi dengan penganjuran para Sukma 2024 yang dijadualkan berlangsung dari 22 hingga 28 September di Kuching, Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Sukma 2024 Datuk Hi Chang Kee berkata pihaknya sudah 100% bersedia untuk menghadapi temasya berkenaan. Jadi setakat ini dari segi venue pertandingan, dari segi persiapan logistik di tempat-tempat venue, dari segi kemudahan OKU friendly, tandas dan juga kemudahan lain, maupun juga persediaan penginapan, tempahan sajian dan juga pengangkutan. Memang kita telah bersedia. Dengan 12 jam tinggal, saya boleh kata kita 100% lah tak bersedia untuk menghadapi para Sukma kali ini, dan juga kita bertekalah untuk Sarawak menjadi host yang terbaik sekali lah untuk para Sukma. Beliau bercakap kepada Bernama dalam satu temubual eksklusif di Petrajaya, Kuching pada Sabtu. Datuk Hi juga berkata walaupun jumlah atlet dan pegawai kali ini lebih rendah berbanding semasa Sukma, iaitu seramai 12,000 orang, pihak penganjur menghadapi cabaran berlainan bagi memastikan kemudahan yang disediakan sesuai untuk atlet orang kurang upaya OKU. Kita menghadapi cabaran yang berlainan sebab kita kena ambil kira kumpulan para ini memang kumpulan kelainan upaya, ya, we call OKU. Jadi dari segi persiapan tempat penginapan, tempat pertandingan, tandas mesti ada ramp dan juga toiletnya mesti OKU friendly, dari segi pergerakan kerusi roda dan juga dari segi pengangkutan. Pada Sukma edisi kali ini, menampilkan 328 pingat emas daripada 10 jenis sukan, iaitu olahraga, powerlifting, badminton, renang, pingpong, bowling padang, memanah, bocah, tempin bowling dan catur.